Hai, halo guys. Ketemu lagi dengan aku ya guys. Kita akan melanjutkan game Little Nightmare kita. Nah, kemarin kita masih aja di dapurnya The Twin Safe ya guys ya. Semoga kali ini kita bisa lolos dari The Twin Safe sama teman-temannya. Oke guys, langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Little Nightmares. Oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi kali ini ya guys ya. The Twin Safe itu bener-bener gede dan serem banget. Oke guys, ayo kita bangunkan Six ya guys ya. Oke, Six sudah bangun. Kita ulang lagi ya guys, kita harus ambil kunci dari atas mejanya The Twin Safe nih. Bayangin dia jorok banget tau gak sih, pegang-pegang daging terus pegang muka. Oh my god, atuh dia ngeliatin apaan sih guys. Tunggu guys, dia merasakan kehadiran kita sepertinya. Dia tepat di depanku. Oh my god. Tunggu. Oke, kita harus menarik perhatian dia. Nah, kita nyalakan mesin penghancur daging ini dulu ya guys ya. Oke, kita nyalakan biar dia kesini. Tunggu, dia gak lihat kita. Oh, dia lihat kita ya guys. Dia gak lihat kita. Aman, langsung ambil kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ketahuan. Oke, kabur. Tuh guys, deg-degan. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ya guys. Aman ya, aman. Kita masuk. Oke, kita akan buka gemboknya. Ya nanti The Twin Safe itu turun gayanya. Buruan, ayo buruan Six, buruan. Oke, ini aja seperti tempat sampah ya guys. Oh my god, kita harus sembunyi dulu guys. Tunggu guys, semoga gak ketahuan. Oke, dia ngecek guys. Oke, di sini ada apa? Kita bisa lihat sini kah? Coba. Ini cara bukanya gimana guys? Tuh. Nyampe gak sih? Wait. Oke, bisa guys. Ini apa ya? Tempat pembuangan sampah kayaknya sih. Oke, bener guys. Ini tempat pembuangan sampah guys. Oke ya, kita. Ini gelap banget lagi di sini. Nah, ini patung kayak gitu lagi. Patung cewek itu loh, guys. Nah, ini kalau dia dipecahin tuh kayak muncul asap-asap hitam serem gitu. Nah, ini lewat mana kita? Ada kah tangga? Ini ada cerobong lagi ya. Oh my god, kita harus melewati siapa lagi kali ini, guys? Tuh, guys. Dan The Twin Safe di sini lagi cuci piring guys. Ini gimana? Apakah kita harus lewat di bawahnya The Twin Safe itu? Tuh guys. Oke. Nah guys, dia gak nyampe soalnya. Dia gak mungkin mecahin piringnya. Oke, aman. Nah ini aku mau kemana ini? Oh, muter dulu lah, gak tau kemana. Yang penting lepas dari Twin Safe. Gak balik ke tempat tadi kan. Coba, kita akan dibawa kemana guys. Oh, muter guys. Kita muter ini di tempat pembuangan sampah tadi ya. Kita checkpoint dulu guys.
biar kalau terjadi sesuatu kita ngulangnya nggak terlalu jauh, guys. Oh my god, nggak menyesuaikan, aman. Oke. Okay. Kita ngulang lagi, guys. Oh my god. Yang penting udah checkpoint dulu ya, guys ya. Oke, kita lanjutkan misi kita. Jadi masih dengan tempat yang sama ya. Kita berarti harus melewati Twin Safe lagi di tempat tadi juga. Ada tempat lain gak sih? Coba Jessie-nya bisa keluar gak? Yang langsung ke sana gitu loh. Gak ada, guys. Sepertinya kita emang harus keluar lewat yang ini, guys. Ini, guys. Oke. Okay. Oke, langsung aja ya. Untung dia gak lihat, guys. Oke, kita tunggu dia lengah dulu ya, baru kita keluar ya, guys ya. Kalau ini kita keluar tuh kayak deket banget gitu. Oke, dia udah berjalan ke arah yang berlawanan dengan tujuan aku. Oke. Banyak pecahan piring, guys. Dia cuci piringnya nggak bener nih, pecah semua. Oke. Dia tahu, guys, dia tahu. Dia tahu, oh my god. Dia ngintip-ngintip, guys, serem banget, oh my god. Tuh. Oke. Haruskah kita keluar sekarang tuh? Serem banget tau, oh my god. Oke, jauh-jauh. Jauh-jauh ya, guys. Ya, kita tuh harus naik kite aja loh, guys. Biar kita bisa keluar dari sini naik kite yang kita tadi naik di atas piring itu. Oke, nah ini kita naik. Nah, mereka mulai tahu nih. Oh my god. Bentar guys. Fokus ya. Fokus, oke. Bisa. Jadi kan tadi kan aku nyalain tuasnya biar arah berlawanan, biar gak dibawa arah masuk, guys. Ini arah keluar. Untung si Twin Safe tuh nggak berniat untuk apa matiin ininya ya. Ah, oh my god. Oke, okay. Awas, hati-hati, kabur, ah, buruan. Oh my god. Oh, aman. Hampir. Oke, kabur. Oh my god, this person is gonna get so my god. Tunggu. Menyebarkan sekali, guys. Oke. Kita ulang. Oke. Untung ulangnya di sini ya. Oke. Kabur. Oh. Oke. Bisma bisa. Yuk. Bisa. Oh my god. Aku malah terjun bebas, guys. Tuh. Karena kayak gini tuh bener-bener takut, guys. Rasanya kayak bener-bener dikejar gitu. Oke. Fokus, tenang. Oke. Tenang. Semoga kali ini bisa, guys. Butuh. Keburu ketakutan, guys. Mau nungguin itunya, kaitnya tuh keburu ketakutan. Oh my god. Oke. Kali ini harus. Oh. Ambil aja. Oke. Bisa. Bismillah, semoga kali ini bisa, guys. Semoga bismillah.
bentar nih kaitnya. Oke, bisa guys. Alhamdulillah. Nah, dia ngambek tuh. Dia ngambek tuh, guys. Dia ngelempar botol. Oh my god. Selamat, guys. Oke. Ah, jeg-jegan banget. Oke. Nah, kita udah sampai di mana nih, gelap banget. Mungkinkah kita udah keluar dari kapal, guys? Belum ya, guys, ya. Sepertinya kita belum keluar dari kapal, ya. Oke. Ini ada si Noms, guys. Kita genyong, kita ajak si Noms, guys. Kita harus checkpoint dulu ya, guys. Noms, ikut gak? Ayo ikut. Oh my god, gak bisa lagi. Bisa gak? Wah, susah banget. Ya udah, lewat sini aja. Oke, kita keluar. Noms gak mau ikut, guys. Ya udah, kita tinggal aja ya, guys. Ini gak bisa keluar lagi, udah nunduk-nunduk nih. Gimana nih keluarnya nih, guys? Tunggu. Ini kenapa gak bisa lewat? Tunggu. Oh my god. Ini keluar dulu, kenapa gak bisa lewat sih? Oke, udah bisa. Oke. Wah, sudah ada cahaya terang, guys. Seberkas cahaya terang menerangi hidupku, guys. Oke, kita naik. Oke. Wow, beneran guys, kita ada di luar kapal. Tunggu, ada siapa itu? Baik banget. Tunggu guys, itu siapa guys? Banyak banget guys. Aku naik ya guys, kalau enggak ya sama juga menyingsol. Kita harus lewat jembatan yang sama yang dilewati orang-orang itu guys. Oh my god, menyingsol guys. Oh my god. Oke, okay. Kita coba lagi. Coba lagi. Oke, kita akan naik. Hati-hati ya. Mungkin karena rantai kapal ini licin ya guys ya. Oke, kita naik nih. Kapalnya gede banget tuh, lihat. Tuh penumpangnya, aku penasaran siapa itu yang naik kapal itu. Siapa itu, guys? Sebenarnya naik kapal dari kapal lain ya, dari kapal lain menuju kapal ini, guys. Oke. Kalian kelihatan enggak sih, guys? Six-nya ada di situ. Kelihatan ya? Nah, ini, guys. Ini si Six, guys. Terus kan di sana orangnya gede-gede. Siapa yang masang tangga sekecil ini gitu ya kan, penasaran. Nah, oke, okay. Kok ada barisan orang masuk juga guys. Oh my god. Okay, guys, kalau gitu sampai di sini dulu aja ya guys ya. Oh my god. Gak konsentrasi karena lihat tadi orang gede-gede pada antri masuk ke kapal. Oke, okay, guys. Gimana menurut kalian, seru nggak? Nah, buat kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye, guys.